Confirm lah aku. Eh? Tapi betul lah, betul. Dia lambat selalu. Dia akan kejut bangun, lepas tu dia akan yalah, bangun, kejut bangun buat kopi ya. Buat kopi. Confirm lah kita. Kita akan cakap, okey, besok ada ni. Lepas tu tiba dia macam, haa, kenapa tak beritahu? Masalahnya dia pun tak beritahu kat kita. Tapi kita macam pernah, kita take note lah benda-benda tu. Confirm lah. Confirm lah orang sebelah. Kita bergaduh je dekat set Salina tu. Bergaduh je. Tiga hari pertama je kita bercakap kat set tu. Sampai habis syuting. Tak suka tengok muka dia. Tapi sekarang suka tak? Suka. Taklah nak buat breakfast kan, bila dah gaduh-gaduh tu, makanlah kat set. Kita orang jarang masak kat rumah. Jarang masak. Lagipun duduk berdua je. Macam Mona dia tak ada bajet. Kalau masak ni dia akan masak macam 10 orang nak makan rumah. Beli ayam seko, dia akan masak seko. Macam tu. Jadi aku tak bagi dia masak sebab selalu membazir. Dia bawa. Dia sebenarnya dia tak perasan benda tu. Jadi dia terbawa-bawa. Dia terbawa-bawa balik. Dia tak payah kata filem ni drama Mona Lisa dulu pun dia terbalik-balik bawa garang kat rumah tu. Habis shoot kita off lah. Kita balik rumah macam biasalah. Kerja kita berlakon. Dia tak ada tina off lah karakter tu. Mona lagi susah nak off. Dia jenis yang balik rumah je terbawa-bawa. I tak nampak you sebagai suami lah dekat set. Jadi kita pro lah. Macam situasi aku dengan Mona, sebagai pelakon dia pro lah. Tapi mungkin sebagai isteri dia tak boleh nak bezakan suami isteri dengan kerja lakonan tu. Dia macam pun aduk benda tu. Aku kadang-kadang ambil pendekatan macam kat set tu kita duduk jauh sikit sebab nak bagi ruang dia ambil, nak baca skrip dia ke, nak buat watak dia ke, makin duduk jauh sikit. Macam dia tak boleh. Macam dia tak boleh lagi benda tu. Macam awal-awal tu macam ada macam something lah. Kenapa you tak duduk dengan I lah? Kenapa you tak makan sama-sama lah? Aku ada masalah benda tu. Sebab cara aku mungkin berbeza. Tidak. Tipu. Taklah. Tak ada tipu. Dia rasa dia jam ni. Tak dia, bukan. Dia lambat. Tak ada. Mana dia? I tak pernah lambat kat set ni. Of course lah. Penat sangat sebab I penat kot. Sebab dia suka. Dia suka. Kalau boleh tak nak balik daripada set. Dia nak tidur dekat set. Dia nak bangun kat set. Suka kerja. Dia suka. Dia suka. Workaholic. Betul-betul. Akulah mangsa dia nanti. Dia yang bawa lah. Bawa kereta. See? You see my answer? Tidak, sebab kita nak bagi the best lah. I fikir kot. Okay, sebab macam kenapa lah, kena break banyak kali. Sebab I kurang makan sikit, jarang makan. Sebenarnya terbalik ni, kita pegang untuk dia pegang untuk kita. Memang ya dia. Kan, you ya lah selalu. Kenapa you pegang ini, apa you pegang ya? I pun sama je juga. Tak ada, you tidak. Jadi kalau demam pun macam pekin lah, tipikal pekin. You manja ke kat set? Gila tak manja. Takutlah nak angkat. Hai producer. Harap-harap buat office ya producer. Amin. Tapi kau tak buat office, kau harapkan bonus juga. Okay. Hai, saya Bekir Ibrahim. Saya Mona Allen. Okey, jangan lupa saksikan filem Salina di Pawagam seluruh Malaysia. Makcik saya serahkan rumah ni dekat saya. You Cik Salina. Adik Cik Salina? Adik saya dah tak ada. Kalau dia datang sini macam mana?